Halo kawan Asia, kembali lagi di Jurnal Kampus di Institut Asia Malang. Kali ini tim MDS sedang ada di acara Teknik Informatika, yaitu dari acara penutupan inaugurasi dari Ospek Prodi. Mau tahu gimana keseruannya? Tapi sebelum itu, bantu tim MDS dulu untuk klik like, komen, dan subscribe di bawah ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dari kami selanjutnya. Yuk tetap ikuti. Ya, di sini saya sudah berada dengan teman-teman dari demisioner dari Himapro TI Sakti. Halo Mas. Halo. Namanya siapa? Saya Nantama. Aku Arista. Aku Roni. Oke, ini tanggapannya gimana nih mengenai acara hari ini? Keren sih. Keren. Terus? Ya salut aja sama panitianya, apa? All out gitu loh. Oke, kalau mbaknya gimana nih tanggapannya? Tanggapannya gimana ya? Pastinya rame banget ya di sini, udah rame, terus panitianya juga excited banget gitu ya. Jadi ya asik aja udah di sini. Kalau masnya? Kalau menurutku sih bagus ya, asik. Soalnya kan sesuai dengan tujuan dari inaugurasi sendiri untuk mendekatkan semua mahasiswa TI gitu ya. Jadi memang keseruan di sini harus dibaguskan lah, biar lebih asik lagi. Tapi memang udah asik sih. Nah, menurutku kayak gitu. Oke, ini kan setiap periodenya mas-masnya pernah mengadakan acara seperti ini kan ya? Kalau boleh tahu apa sih perbedaannya dari tahun periodenya masnya dengan periode tahun ini? Mungkin Mas Roni. Oke, Mas Roni dulu. Ya. Kalau perbedaannya mungkin lebih ke tempat sama konsep kali ya. Tapi untuk tujuannya tersendiri pasti sama. Yaitu untuk menyatukan semuanya. Tapi untuk perbedaannya mungkin tiap angkatan yaitu konsep sama tempatnya sih kalau menurutku. Mbaknya kan beda periode ini ya, iya, masnya. Kalau mereka gimana? Apa ya bedanya? Sama sih ya, sama aja tadi seperti Mas Roninya. Cuman mungkin dari segi tema atau dari segi acara rundown-nya mungkin berbeda gitu. Untuk acaranya sama aja, sama-sama asik. Oke. Jadi untuk semua ormawa diharapkan memiliki kegiatan yang aktif di masing-masing kegiatan di ormawa tersebut. Oke. Di samping saya sudah ada ketua pelaksana dari acara Himapro TI Sakti hari ini. Halo Kak. Halo. Dengan siapa namanya? Saya Sasongko Kecayono. Oke. Ini Ospek Prodinya ini dimulai dari tanggal berapa nih? Untuk Ospek Prodinya ini sendiri dimulai dari tanggal 2 November ya? 2 November? Iya, 2 November sampai dengan 7 November. Oh, memang lah ya? 7 Desember maksudnya. 7 Desember. Iya. Itu kegiatannya setiap hari atau setiap weekend gitu? Itu kegiatannya setiap hari Sabtu ya. Setiap hari Sabtu? Iya. Oh, gitu. Terus ini untuk acara yang hari ini persiapannya apa aja, Kak? Kalau untuk acara hari ini persiapannya kan hari ini kan penutupan ya? Iya. Ini ada inaugurasi, jadi persiapannya itu dari awal kami persiapan dekorasi, terus persiapan tampil juga, kalian persiapan ya yang lainnya juga sih. Untuk temanya untuk tahun ini apa? Untuk tema yang tahun ini itu protokol ya, programming together with collaboration. Tujuannya untuk apa itu, Pak? Tujuannya untuk saling membangun tali silaturahmi antar sama mahasiswa informatika, kemudian sekaligus untuk menyaring mahasiswa berbakat untuk diikutsertakan dalam kegiatan seperti hackathon, gimnastik ataupun PKM seperti itu. Oh gitu, ini acara kan meriah banget. Ini kalau boleh tahu tuntutan acaranya dari awal sampai akhir ada apa aja ini, Kak? Nanti kalau ini kan tuntutan acaranya ada inaugurasi, kemudian ada pertunjukan teater, kemudian ada penampilan panitia, kemudian ada pengumuman pemenang, dan pemenang apa itu, Kak? Pemenang dari awal kegiatan sampai akhir, seperti workshop SD kemarin kan itu ada pemenangnya, kemudian ada inaugurasi, nanti ada pemenang juga. Penampilan dari luar ada juga? Ada, dari teater. Teater Suara Langit. Oh, dari teater. Oke, ya. Semoga acaranya lancar, meriah banget sih kayaknya suksesnya dari teman-teman mahasiswa juga ya. Luar biasa gitu, keren banget. Ya. Terima kasih ya Kak ya, semoga lancar sampai akhir.